Halo Mas Bro, selamat datang balik lagi di channel gue Nega Presiden. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini biar gue sempat bikin konten tentang game sepak bola terbaik di Indonesia saat ini, cuy. Jadi di video kali ini gue bakal tes pemain kontrak yang gue dapetin di video gue sebelumnya. Gue bakal coba mainin di ranked, bro, ya. Di sini ada Vinicius, Bellingham, Valverde, Chimani, Rudiger sama Eder Militao. Tidak usah lama-lama, bro. Semoga aja sinyalnya bagus sih. Ya maksudnya gak ada lag, gak ada keluar sendiri. Soalnya gue sebelum match ini gue tes, anjir parah, bro. Tiba-tiba sinyal hilang. Pokoknya keluar sendiri. Kampret sih. Ya semoga aja sinyalnya berpihak ke gua gitu, bro. Kalau dilihat di bar ini penuh, bro. Lihat tuh. Kok padahal pakai Telkomsel, bro. Penuh padahal sinyal. Tapi kadang suka tiba-tiba hilang aja gitu, aneh, bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak hilang-hilang sinyalnya, bro. Trot. Trot, anjay, kelas. Apakah dia bisa mengumpan dengan baik? Eh, hey, bro, bola nak kemana eta, men? Kembali. Aduh, aik. Mengintersep untuk mengembalikan inisiatif tim. Tenang. Buang. Wasit sudah menaikkan bendera. Dia harusnya offside. Duh, sebarah hiji tamen offside na. Luar biasa banyak sekali offset. Nah, bola ke arah rekan tim. Up. Intercept saja. Aduh, agresif di sana. Ya cepat. Hetek segilaan banget sekali, men. Asik. Men. Tah, Garto tingali tah. Aja dong, gimana? Triple yang bagus. Kocak anjir, Garto. Sebelum serangan efektif dilancarkan. Men. Gimana apa ini, men? Sinyal full, men. Sinyal full, bro. Bayangin sinyal full tiba-tiba gak ada. Gak ada angin, gak ada hujan, gak bisa dipencet. Duh, kampret pisan aing mah si Garto. Vinicius Junior. Vinicius. Aing mah men, ajong tel jiga nu leuleus kitu men, can emam eta mah men. Haaland. Kalau umpan ini berhasil akan jadi sebuah ancaman bagi lawan. Leuleus, bro. Pemain tengah nampak ikut aktif merebut bola di sini. Bola kembali dikontrol lawan. Bellingham. Sukting atau Allahu Akbar. Ya, Bellingham bukan striker sih. Tapi kan dia top score, men. Tiong. Masa di depan gawang nggak bisa nyuting. Umpan chip yang akurat. Hai, bet kau udah nembak di kotak final. Baik sekali, bola berhasil dihalau oleh kiper. Ay, pelanggaran, men. Pelanggaran naon, men? Fokus dan konsentrasi. Aduh, bro, kemana, bro? Kemana, bro? Gua nggak bisa, ay, kalau nebak-nebak penalti itu. Ay, men. Paling tidak bisa kalau udah nebak-nebak penalti. Hoki-hokian sih kalau penalti-penalti mah. Oke, Jude Bellingham. Parah, men. Semakin parah ini ngaleknya, bro. Bola berhasil dioper. Mereka berhasil menguasai bola lagi. Diintersep saja counter attack cepat. Geskenangan, men. Aji kosong, men. Lakukan shooting tiba-tiba di depan kotak. Dijauh ge teu beunang. Aduh. Aing mah, men, ripuh sekali. Jumlah skor sepertinya akan terus meningkat seiring berjalannya waktu pertandingan. Tren yang bagus. Umpan melengkung indah menuju rekan satu tim. Oh, musuh membuat kesalahan dalam passing. Bam! Gol pemecah kebutuhan. Ngeleg di anger. Ripuh, men. Sinyal sangat tidak berpihak, bro. Intercept yang krusial di sini. Haaland.
Kita lihat pertukaran bola terjadi dengan cepat di sini. Ajis, tiba-tiba dihadap. Oh, siap. Di Marco. Pertahanan yang cukup stabil. Tiba-tiba dihadap, men. Palpennya tengah kan, sumpah. Kita ganti lah ya, kita coba-coba ganti, bro. Ah, gimalah. Penggantian pemain Valverde mah di sayap bisa sih sebenarnya, tapi kumahnya. Lagi kita kurang. Sekarang dipres saja oleh para pemain bertahan. Lini depan nampak dengan sangat agresif mencoba mencuri bola di sini. Coba nguper tekadinya. Maksudnya ingin melakukan umpan terobosan, namun bisa diintersep. Umpan melengkung indah menuju rekan satu tim. Halal! Aing mamen! Ketepak, bro! Aduh, peluang emas 20-100 karat. Cret! Umpan melengkung indah kosong, menuju rekan satu tim. Ini kosong karib sih ya. Ini pernah. Oke, tenang. Bola berhasil dikendalikan oleh kiper. Sudah ke depan si Halan meyem di harap gawang. Menyerang di sisi sayap. Aduh, anjir, bro. Srot. Nah, gitu sip. Sip. Vinicius Junior. Oke, bingung juga sih. Berat, men, sumpah. Gua enggak bisa. Enggak bisa apa gocek-gocek kayak gitu, men, berat. Sumpulannya masuk. Acir, kiper nababi sekali, men. Marcus Rashford. Kalau umpan ini berhasil, akan jadi okay, sebuah ancaman dulu bagi lawan. Tenang dulu, bro. Tenang dulu. Oke. Haaland. Aurelien Tchouaméni. Dumfries. Bellingham. 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 Walaupun gua teken-tekennya pakai tenaga gitu, coy. Karena memang berat banget, sumpah. Entah HP gua yang kentang gitu ya. Tapi kalau sinyal gua yakin sih bukan sinyal. Ini antara server atau emang HP guanya yang kentang, bro. Umpan berbahaya. Kalau berhasil. Tenang dulu. Dumfries. Dengan sabar mengatur serangan di sisi, menerima bola di sisi sayap. Bagaimana dia akan memanfaatkan ini? Nice, cuy. Nice. Dia berlari ke posisi yang bagus dan rekan timnya tampak. Wow, luar biasa kerjasama di depan kotak penalti, berhasil. Casemiro. Jangan senang dulu, bro. Anjir. Aduh, hampir saja, bro. Pilih juga sihnya. Mau kemana, men? Jaga kesana. Kemana? Tenang, bro. Jangan gurung gusu, men, jaganya. Tenang. Aduh. Kalau ke urang di gurung gusu, men. Anjir, kosong, men. Kosong. Rashford. Aduh. Rani untuk satu. Untung kurang benang bola, nak. Sempurna. Anjir. Rashford. Aduh, tenang dulu, tenang. Anjir, hampir bunuh diri, men. Tenang, bro. Umpan lengkung yang indah. Oke, tenang. Oke, Vinicius, tenang dulu. Ini sangat dapat dinikmati. Nice, cok. Tenang. Set. Valverde. Federico Valverde. Oh, jiru, pasti kehadap aja langsung. Makan. Untung si Anggesan ke comeback. Walaupun sinyal gua parah pokoknya, bro. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Gimana menurut kalian pemain kontrak? Murah tapi lumayan membantu banget, apalagi buat kalian pemula yang baru download game ini gitu, cuy. Jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.